selamat malam sedulur dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan Kang Parti Prabowo. Ya, kita makan lagi ya. Ini adalah kuliner khas Lamongan yang sudah disajikan oleh Bapak Edi yang asli Jombang. Jadi sudah di perpaduan antara Jombang dan Lamongan. Jualannya di Ponorogo. Kita akan coba tahu tek. Ini lokasinya ada di perempatan Keniten atau orang terkenalnya itu jaraan Ponorogo. Ada gerobak tahu tek. Yuk, kita akan coba ya bagaimana rasanya. Kelezatan tahu tek di sini. Dan bagi kamu yang baru gabung di channel Kang Parti, kami ucapkan selamat datang. Semoga Anda berkenan dengan video-video yang kami sajikan. Yuk, ikuti perjalanan Kang Parti hari ini. Sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu, Mas. Nyun sewu niki kali Bapak sinten? Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi niki jualan apa, Pak? Tahu tek. Tahu tek. Mulai jualan tahun pinten, Pak Edi? Oh, mulai jualan tahun berapa ya? Udah hampir sekitar 7 tahun yang lalu, Pak. 7 tahunan nggih? Iya, 7 tahunan. Lokasinya dari dulu datang mriki napa pindah-pindah, ya, Pak? Ya, dari depan rumah sakit lama dulu. Oh, mata. Pasar tuh. Oh, nggih. Berarti rumahnya dekat-dekatnya aja. Dekat-dekatnya oh, aja. Oh, mata. Terus harga satu porsi tahu tek pinten, Pak? 9. 9.000. Ya. 9.000 niku bisa request nggih pedes e ngoten. Bisa. Menyesuaikan bisa, permintaan nggih. Ya, menyesuaikan permintaan pembeli, Mas. Nggih. Niki asli pundi? Tahu tek. Aslinya Jombang. Oh, Jombang. Aslinya tahu tek Lamongan. Oh, Lamongan. Saya aslinya Jombang. Oh, ngoten. Jadi ya. Pun anu nggih, napa jenenge? Pun apa ya istilahnya? Apa itu? Daerah khusus memang anu ciri khasnya orang anu dari Lamongan. Lamongan. Oh, nggih, nggih. Dibuatkan Pak yang agak pedes. Agak pedes sampai okay. Berapa misalnya? 9, 11, kan juga terserah. 9 berapa, Pak? 9 berapa? Ya. Oke. Okay. Garam. Wah, iki ini juga dari sana. Jimat iki? Ya, jimat. Ini. Jimat. Bako tahu tek ini. Oh, iya ya. Tanah liat, Pak ya? Tanah liat. Tanah liat. Dari sini kan di sini enggak ada. Nggih, nggih, nggih. Enggak ada. Enggak ada. Adanya kan juga dari Barjok ini. Oh, gitu. Iya. Dulu belajar dari mana, Pak ini, Pak? Belajar dulu ya, ya berhubung pernah di Surabaya juga. Pernah ikut orang? Orang ya enggak lah, kan sendiri. Oh, racian sendiri. Racian sendiri. Geng. Berhubung orang ngetanan akhirnya ya jualan seperti ini aja lah. Nggak pikir ini tahu tek itu Surabaya. Ini lo Lamongan gitu. Di sini sih pakai gunting tek 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 atau apa pribon? Pakai tempat oh. Iya. Ada. Ada nggih? Ada. Oh iya. Pakai gitu loh. Oh iya. Kalau Renault ini pakai gunting kecil pun enggak. Terusnya kan dia dikatakan seperti itu gunting itu. Nggih, gunting apa tuh? Kayak karak itu loh. Besi. Iya, besi itu. Kok dikoreng sih, Pak? Iya, biar enggak anu, apa tuh biar enggak sangir. Langu. Nah, pakai langu. Iya. 9 ya. Iya, 9. Oke. Oke. Wah, itu uleke ya sangka pring itu ya? Ya, betul. Bonggol pring. Bonggol pring. Ini kalau buatan ini kalau saya pulang pasti ngambil ini. Oh. Di sini kan juga nggak punya pring. Kalau bonggol. Nah, kalau pulang ke sana mesti ngambil ini satu per dua gitu. Hmm, gitu. Ngambil ini. Enak Pak, yo enteng nah, neng enteng. Antep. Iya, masalahnya kan ini kan juga ada seratnya. Iya, awet. Awet. Baik Pak, petis Pak. Petis. Oke. Petisnya juga bawa dari Jombang, Pak. Petisnya bukan di sini aja, di sini aja lah. Kacang bubuk. Kacang aja, kacang bubuk. Mbak air. Air, air biasa. Kita pakai kentang. Bawa kentang barang? Ya. Oh. Anu kan seperti itu. Kentangnya diulek ini berarti kok? Enggak. Oh, enggak. Digoreng aja. Oh, gitu. Aja nih imut. Ini bertahun-tahun itu masih jalan dari awal. Oh iya? Oh. Bertahun dah. Nah ini harus ganti? Ini berapa kali? Udah berapa kali ya? 3 kali. 3 kali ya? 3 kali ya, udah.
ora tahu tek nek arek kuwi kok ya. Wah, itu loh tahu tek ini. Guntingnya itu loh. Wah. Tak mikir suara tek-tek itu sama kentongan. Itu dari gunting, Pak. Dari guntingnya. Oh, gitu. Iya. Jadi semua sambelnya itu tahu tek memang dadak, Pak, ya? Iya, dadak. Semua dadak. Semua mendadak. Iya. Pertahankan balik. Pertahankan balik. Gunting lagi. Gunting, ya. Oh. Pertahankan balik. Iya, dengan hukumnya aku. Boleh. Oke. Oke. Oke, ya, oke. Setengah matang, Pak. Oke, setengah matang, Kak, Pak. Oh, sudah setengah matang. Gak dicipi sih, Pak, ini, Pak. Mesti enak ya, San. Hah? Gak suka, udah enak ya. Udah, teman-teman. Gak ada biasanya pun kuliner kan gak perlu dicipi, iya, mesti rasanya pas pas, cuma tak maksud gue. Wah. Oke, dulur, kita sudah nyampe di Tahu Tek Pak Edi. Ini satu porsi harganya Rp9.000 saja. Cukup terjangkau dengan porsinya yang lumayan. Itu tadi ada tahu, ada telur, ada lontong, ada kentang, terus ada toge. Dan kamu bisa minta sesuai selera. Jadi kalau kamu pengen suasana yang pedas atau pengen rasa yang pedas, kamu bisa minta cabenya berapapun dilayani. Walaupun Lombok lagi larang saiki. Ini Tahu Tek khas Lamongan. Nah, ini populer di daerah Surabaya. Kebanyakan memang kalau di Surabaya itu banyak dari pendatang. Ada yang dari Madura, ada yang dari Lamongan, ada yang dari Jombang, Mojokerto, ada yang di Ponorogo. Jadi terkenalnya itu di Surabaya, padahal aslinya itu dari Lamongan. Begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Benar kata Bapak tadi, kalau cabenya digoyang dulu itu pedesnya enggak nyegrak, pedesnya itu soft tapi masih terasa pedesnya gitu. Nah, makanya di pinggir jalan sambil lihat orang lewat di Ponorogo itu masih banyak makanan-makanan enak yang jualannya di pinggir jalan. Jadi kalau kamu penasaran dengan rasa dari Tahu Tek ini, langsung aja mampir ya, bukanya sampai malam. Mirip-mirip dengan rujak petis. Tapi kalau ini tidak pakai pisang kluthuk. Pedesnya lumayan. Lumayan pedes. Memang kuncinya Tahu Tek itu di petis. Kalau petisnya enggak mantap, ya bakal nggak mantap juga teknik. Yuk kita lari sih dagangannya. Aku baru tahu loh kalau ada kentangnya. Ternyata Tahu Tek itu ada kentangnya. Jadi yo bakalan kenyang. Ada lontong, ada telur, ada tahu. Wah, oke deh. Pedes, enak pedes, langsung gobias, barutan, gitu.
Mantin pedes. Coy. Iki enak pedes tenan, sumpah. Ya. Yeah. Wah. Wow. Tahu tek enak lho. Oh iya. Tenan. Tak ceritakne kanca-kanca, enek tahu tek enak ning kene. Iya. Iki arah-arah napa, Pak, nggih? Arah Madiun ke Magetan. Ya. Lebih dekat ke patung Sukawati ngoten nggih. Oh iya, dekat. Oh, dekat patung Sukawati. Mulai jam pinten? Mulai dari bukan di sini jam 7. Jam 7 ya. Sampai terakhir malam jam 1. Jam 1. Ya. Iki di depane apa iki? Pak Manto Motor. Ya. Bukanya setiap hari kecuali pas libur. Ya. Oke. Terima kasih, Pak Edi. Ya. Mudah-mudahan setelah ini nanti semakin banyak yang tahu, amin. Semakin lancar rezekinya, ya, pelanggannya tambah banyak. Dan yang paling penting, keluarga sehat selalu. Tos, Pak. Matur suwun. Dadah. Oke, dulur, terima kasih ya sudah nonton video Kang Bardi hari ini di Tahu Tek Pak Edi. Harganya satu porsi hanya Rp9.000. Kamu bisa request sesuai selera. Kamu pengen pedes atau enggak, silakan minta. Oke? Tetap semangat dan jaga stamina dimanapun Anda berada. Dari Ponorogo menyapa dunia. Ponorogo, awesome. Bye-bye.